Walaupun ini bukan kedatangan saya yang pertama, pada 3 tahun yang lalu saya sudah pernah diving di Alor, tapi saya berjanji saya akan datang lagi untuk kedua kalinya dan menyelam di Alor. Kenapa? Karena di sini terlalu indah dan saya ingin menikmati lagi keindahan bawah lautnya dan bertemu penghuni laut yang ada di sini. Ayo. Salah satu kebanggaan Alor adalah pemandangan lautnya yang mempesona. Itulah alasan saya mau datang lagi ke sini. Dan kecantikan bawah laut Alor pun sudah tersohor hingga ke mancanegara. Buktinya pasangan yang bersama saya hari ini. Mereka datang jauh-jauh dari Jerman hanya untuk menyelam di perairan Alor. Menyelam juga? Oh ya? Yeah? What do you think about Alor? I like it. It's nice. Hmm? Different. It's nice. Mm, different from Bali. Yeah. A lot different. Mm. Yeah. So what do you got? What have you seen? Here? Yeah. Well, not so much big fish. Yeah, corals in here. The corals are nice. Yeah. And then groups of barracudas. Tunas, mackerel. Schooling tunas? Sementara Nadine sedang diving, saya akan berkeliling Pulau Alor untuk mencari buah yang paling terkenal di Alor, yakni mangga kelapa. Seperti apa ya? Langsung saja ke pohonnya. Begitu memasuki spot 1, kami langsung disambut dengan kuatnya arus. Cukup membuat kami semua terombang-ambing. Saya pun kurang bisa menikmati penyelaman kali ini, karena semuanya lebih berkonsentrasi untuk tidak terbawa arus.
tabungku terlalu ke bawah, jadi tadi kita minta sama Thomas untuk sedikit dinaikin. Kemudian arusnya cukup tenang, ikannya juga cukup banyak, kebanyakan ikan garden fish, kemudian ikan pelangi, blue striped fish, pokoknya cukup menarik dan dive pertama pemanasan dulu. Mau nanya, di sini ada mangga kelapa? Iya, ada. Oh, ada ya? Iya. Ini dengan siapa? Obed. Oh, Obed. Obed, mangga kelapa itu kenapa sih disebut mangga kelapa namanya? Ya, karena buahnya seperti kelapa. Oh, buahnya seperti kelapa. Besar ya, dong? Iya, besar. Oh, lumayan besar. Rasanya? Rasanya enak. Seperti, enak ya? Seperti enak. Mangga atau biasa atau seperti kelapa? Ya, biasa. Mangga biasa? Iya. Tapi lebih... lebih enak gurinya. Oh, lebih enak? Iya. Benar? Benar. Nah, di sini ada nggak pohonnya? Ya, ada kan? Iya. Boleh cobain satu nggak? Iya, bisa. Boleh ya? Ya, boleh. Oh, yaudah, yuk. Mangga kelapa. Buah mangga yang unik yang hanya ada di daerah Alor. Karena bentuk buahnya yang cenderung bulat dan besar menyerupai kelapa, maka mangga ini disebut mangga kelapa. Wow, kita langsung ke pohonnya nih, Obed. Iya. Terus gimana caranya ngambil mangganya? Mau dipanjat sih. Mau dipanjat langsung? Iya. Wah, pasti rasanya gurih nih langsung dari pohonnya. Yaudah, panjat. Hati-hati ya. Iya. Wah, tinggi juga nih pohonnya. Ya, kalau dilihat emang sih mangganya itu mirip kelapa, tapi mungkin kelapa yang bukan gede banget ya, tapi kelapa kecil. Ini sih dari jauh, nggak tahu nih kalau dibawa turun lebih gede atau gimana nih. Kita tunggu aja nih. Untuk tumbuh dan menghasilkan buah, kita harus menunggu 4 hingga 5 tahun jika menanam dari anakan. Wah, ini besarnya memang seperti kelapa ya, cukup besar. Wow, ini getahnya cukup banyak dan tapi ringan. Katanya nih makannya lebih enak kalau memang masih hijau gini, jadi lebih kerasa gurihnya. Dan saya sudah tidak sabar lagi nih, pengen nyobain segede ini. Wah, Obednya mana ya? Seperti kelapa yang dikupas kulitnya ya. Iya. Ini ada garis-garisnya. Seperti... aduh. Anehnya, jika kita membawa mangga ini keluar dari alor dan menumbuhkannya di daerah lain, maka hasilnya tidak akan sama. Wah, ini nih ya namanya mangga kelapa. Ini baru pertama kali lo nyobainnya. Seperti apa ya rasanya? Wah, manis. Kenapa seperti apel? Seperti jambu biji yang putihnya? Pak Kwan? Enak ternyata. Enak kakak. Ayo makan dong. Kan udah capek kan tadi kan? Ayo makan. Abi.